tidak memacetkan jalan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Selamat datang dalam pasukan saya. Yang bertemu dalam organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ya, pada hari ini, Minggu 20 Mei 2018, berkenaan dengan hari bendera Selai Merah Putih untuk ditampilkan. Sekali lagi, bagi organisasi yang membawa bendera selain bendera merah putih untuk ditanggalkan atau dilepas untuk sementara. Kita merah putih untuk ditinggalkan sebentar, ditanggalkan sekali lagi. Kesempatan yang hadir pada saat ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen menolak keras, menentang, melawan terorisme, biadab, anarkis, tidak manusiawi, anti agama. Tidak ada agama dalam teroris. Teroris adalah bukan agama. Kita lawan, kita lawan. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mohon saudara-saudaraku semua, kesempatan ini Majelis Ulama Indonesia menyatakan sikap
bahwa teroris bukan agama. Teroris adalah perilaku biadab, kejahatan kemanusiaan, membunuh, menghancurkan, merusak, anti Pancasila, anti NKRI, anti agama. Kita lawan teroris. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku semuanya, ayo kita lawan mereka teroris. Dimanapun, dimanapun berada, terutama Kabupaten Sragen, kalau ada bibit-bibit, ada centik-centik, ada upaya-upaya, kemudian ada gerakan yang mengarah kepada terorisme, ayo laporkan, ayo sikat, ayo lawan, lawan mereka. Teroris tidak hidup di Indonesia. Indonesia tidak boleh ada lagi teroris. Teroris adalah biadab, kejahatan kemanusiaan yang harus kita hentikan. Sekali lagi, menurut MUI, teroris bukan agama. Madrun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk orasi selanjutnya dari BKUKS, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkah dalam, namo buddhaya, om swastiastu, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Saudaraku sebangsa setanah air, masyarakat bumi Sukowati yang sangat saya cintai, mari kita pengikan salam kemerdekaan kita, bahwa kita adalah satu dalam NKRI. Merdeka! 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 Badan Kerjasama Umat Kristen Kabupaten Sragen sungguh bersyukur bila saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini, bila kita boleh bersatu, masyarakat bumi Sukowati menyatakan bahwa kita ini adalah saudara. Kita boleh berbeda, tetapi kita tetap saudara sebangsa dan setanah air, bahwa kita adalah tetap satu dalam NKRI. PKUKS juga menolak keras akan adanya terorisme. Oleh karena itu, saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita bangun terus kebersamaan kita, bahwa kebersamaan kita bisa saya ibaratkan seperti pelangi. Pelangi itu berwarna-warni. Pelangi itu ada merah, hijau, fancy, kuning, biru. Tetapi warna itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Itulah Indonesia. Walaupun kita beragam agama, ras, suku, dan agama, tetapi seperti pelangi akan tetap indah dilihat ketika warna itu bersatu. Setuju? Merdeka! Merdeka! Demikian dari BKUKS. Terima kasih. Terima kasih. Orasi dari BKUKS. Untuk yang membawa bendera selain merah putih, untuk disimpankan dulu. Untuk disimpan dulu. Sekali lagi, bagi ormas LSM yang bawa bendera selain merah putih, untuk disimpan dulu. Yang belum bertanda tangan di segera masuk kantor gantian. Ayo merapat ke depan. Yang sudah bertanda tangan deklarasi bergantian. Orasi selanjutnya dari Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anda semuanya. Meriah! Mana suaramu? Meriah! Mana suaramu sekarang ini? Meriah! Baik, mari untuk bersama-sama bergabung di mana suara saya sampai terdengar, sampai pelosok-pelosok. Mari kita tuntaskan, kita habiskan. Karena apa? Itu musuh-musuh kita. Kalau kita bersatu, pasti kita akan menang. Berikan serinya! Yang saya naik, para bapak-bapak, ibu-ibu, orang Jawa, merdeka!